Ketemu lagi di channel Jonah Joang Blitar yang tinggal di Barcelona. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sama seperti kabarku di sini. Hari ini aku mau unboxing. Jadi kalian udah lihat di depanku sudah ada paket. So, isinya apa? Sebelum aku mulai video ini, buat kalian jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu, dikasih like, di komen juga, oke? Terus yang udah subscribe, terima kasih banyak untuk dukungan kalian terhadap channelku. So, nggak usah banyak ngomong, ayo sekarang kita mulai. Oke teman-teman, mari kita mulai. Kalau kalian dengar suara yang duduk-duduk-duduk-duduk, itu karena ada kucing ya, jadi harap maklum. Oke, sekarang mari kita gunting. Ah, bisa dibuka ternyata. Jadi paketan ini sejak bulan apa ya? Bulan lalu, tapi nggak ada sih kayaknya cepet sih ya. Karena kan udah nggak ada pandeminya. Ini ada lambang. Yuhu, sekarang kita buka isinya apa. Sebentar ya guys ya. Jadi ini adalah Kimahun. Dari online shop adalah Kimafon. Apa itu Kimafon? Kimafon ini adalah brand ini itu microphone wireless, jadi berguna banget. Dan berapa harganya? Harganya itu tergantung, karena aku beli di eBay itu sekitar 40-50 euroan. Lumayan sih, tapi worth it juga. So, kita buka sekarang tuh. Yang aku suka dari Kimafon ini Kimafon yang seri KM G20. Yang aku suka dari Kimafon ini karena ada tempatnya. Lihat ya. Ini ada tempatnya, ada kotaknya. Bagus ya. Jadi kalau dipakai buat pergi-pergi itu nggak kececeran. Karena biasanya aku punya yang ada kabelnya itu kececeran. Setelah dibuka, ini rapi banget. Ini rapi banget, ada. Oke, mari kita buka. Yang pertama, ini kabel charge. Aduh, teman-teman, aku keringatan. Summer ini tuh panas banget nih. Ini ada kabel charge. Ini buat ngecas. Cukup murah ya, harga segini, harga 50, tapi kalau kalian bisa dapat murah, kalian bisa cari yang lebih murah, itu lebih bagus. Terus ini ada converter, bentar aku buka biar lebih jelas. Ini ada converter teman-teman, converter, terus ini sepertinya spons buat mic. Apalagi, nah di sini ada buku petunjuknya Kimafon, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, gila panas di sini tuh, humid banget sekarang. Oke, sebelum kita ke barang yang utama, di sini ada klip. Jadi klip ini buat di apa ya, buat di baju atau dicentelin gitu. Ini ada klip. Dan ini dia teman-teman. Jadi ada dua, ini reseptor, receiver. Sementara ini yang dipasang di baju kita. Let's try this.
kayak gini. Jadi misalnya ini dipasang di sini. Oh, jadi ini dapat dua spon ya. Spon yang ini udah ada. Dikasih lagi. Ini misalnya nih seperti ini nih. Tuh, nanti ini bisa dicentelin di saku celana atau di deket sabuk itu. Terus yang bagian ini itu kita tancapkan di handphone di bagian jack sini. Misalnya nih ya kayak gini. Nah, untuk yang converter ini dipasang kalau kalian ada speaker yang gede seperti itu. Jadi bisa di converter juga. Itu kan. Temanku bilang bagus sih, makanya aku tertarik untuk beli. By the way, aku ini nggak tahu ini sudah dicas atau belum ya. Ini, oh ini buat ngecas teman-teman. Terus ini buat apa ya? I don't know. Ah, ini untuk wait, wait. Kayaknya buat ngecas ini ya, karena ada dua. Yang ini aku nggak tahu. Let's see. Ini coba aku onin ya. Udah biru-biru, nyala-nyala. Ini juga. Oke, sekarang kita coba pakai handphoneku yang satunya. Juga nggak tahu ini gimana ya. Aduh. Coba taruh di sini. Oke, let's try. Mana ya guys ya aplikasi suara? Oke. Aku coba ya. Cek, cek, cek. This is Kimafone 2.4G. Just try, I want to know. Oke. Sekarang mari kita play. Oh, sorry. Copot dulu, guys. Sekarang mari kita play. Cek, cek, cek. This is Kimafone 2.4G. Just try, I want to know. Oh, ya ampun. Maaf ya, teman-teman. Oh my gosh. Ya, yeah, in frame. Look at this. Look at this. Look this camera. Ah, gak mau dia. Sorry teman-teman, sekarang itu sejak aku punya kucing, jadi kalau bikin video itu antara ini ya, agak-agak tuh kan. Kieres mi mobil? You want to play? Gak bandel teman-teman kucingku ini. Kayaknya bagus sih. I love it. Sekarang coba ini aku pasang agak jauh. Carino, can you play here? Try to press the red button, then I will talking. Okay. Okay. Holding. Yes, now I will try. Karena handphoneku itu sekarang jarak, can you little bit far? Jarak sekitar, bentar ya, berapa meter ya? Sekitar 4 meter dariku, dari depanku. Dan kita lihat seperti apa. Cek, cek, cek. Yes, I think working good. Let's see. Okay. Finish. Namelo. Jadi barusan jarak berapa ya? Jarak 4 meter. Sekarang kita coba dengerin. Yes, now I will try. Karena handphoneku itu sekarang jarak, can you little bit far? Jarak sekitar bukan? Tadi ya,
Tuh kan, keren. Keren banget, teman-teman. Jarak berapa aja? Keren banget. So, buat kalian, ternyata bener temanku ngasih ngasih saran yang oke, punya harus beli Kimafon karena meskipun barang Cina tapi oke punya ya. So buat kalian yang tertarik coba cari merek Kimafon. Aku nggak di endorse, nggak dipromoin, tapi I love it. I love it so much. Carinyo, semoga gue enak. Oke, teman-teman. By the way, thank you for watching video unboxing ini. Aku akan cas dan aku akan pergunakan kalau misalnya buat syuting traveling atau syuting yang kira-kira ambil jaraknya agak jauh ya. Maksudnya aku sama kamera tuh agak jauh, sepertinya berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and see you next video. Bye!